أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ambon adalah kota ikan, wanitanya bercadar dan penuh kejutan. Apa yang akan kamu lakukan saat Lailatul Qadar dihadirkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam ini adalah malam yang sangat-sangat spesial. Kenapa spesial? Karena salah satu dari malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yaitu malam ke-27. Para ulama banyak yang menganggap, bahkan menafsirkan, bahwa 27 ini sangat-sangat paling memungkinkan untuk dihadirkan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, selagi ini benar-benar ada di depan mata, mari kita maksimalkan kesempatan yang ada ini. Karena sejatinya setiap kita ini pasti berjumpa dengan bulan Ramadan, pasti berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, ketika malam Lailatul Qadar itu datang, Allah hadirkan pada malam kapan saja, apa yang kita lakukan? Apakah ketika malam Lailatul Qadar itu datang, kita sedang sholat? Atau baca Al-Quran? Atau berzikir? Atau berbuat baik kepada orang lain? Atau sedang berbantu orang tua? Ataukah mungkin sebaliknya? Pada saat yang sama, kita justru sedang maksiat, sedang tidak taat kepada Allah, sedang ingkar janji kepada teman, sedang membuat hal-hal yang buruk, sehingga Allah akan melipatgandakan amalan tersebut menjadi 83 tahun 4 bulan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita melewati yang namanya malam Lailatul Qadar. Hanya saja sayang sekali yang ia melewatinya dengan tanpa amalan. Orang yang tidur dia tanpa amalan. Dia tidur sepanjang malam misalkan. Pada saat Lailatul Qadar itu datang, ketika para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril sedang berkumpul di muka bumi ini untuk menyaksikan siapa orang yang berdoa kemudian diaminkan, ia tertidur pulas. Ia memang baik dibanding yang tadi, yang dia justru melakukan kemaksiatan. Itu salah satu kenapa puasanya di siang hari, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi ini malam hari. Malam hari ini justru bulan puasa adalah malam yang sangat-sangat spesial. Sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar. Ini malam 27 lebih cenderung disepakati oleh para ulama bahwa biasanya 27 itu lebih condong untuk hadirnya malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita maksimalin. Mumpung kita sedang ada, sebentar lagi kita akan bertemu dengan maghrib, kemudian habis itu malam ke-27 kita maksimalin dengan apa? Yang melayang setelah sholat rawih. Kita mungkin bisa isi dengan tilawah, kemudian ibadah yang lain, zikir, lalu malamnya kita sambut dengan qiyam, dengan tahajud, dan sebagainya. Yang mana jangan sampai justru ketika malam Lailatul Qadar justru kita seperti orang-orang yang tadi penuh dengan kemaksiatan, mabuk, mencuri, maling, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memaksimalkan tanggal 27 ini seakan-akan ia benar-benar adalah Lailatul Qadar. Kalaupun tidak, tak masalah. Ini bulan Ramadan, yang pasti tugas kita maksimalin aja. Setelah kita maksimal, maka apapun itu kita akan bahagia kelak. Semoga Allah karunia kita kemampuan untuk bisa bangun di malam hari dan mengisinya dengan amalnya. Barakallahu fikum.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.